Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod yang kemungkinan akan rilis di tahun 2024 ini. Entah nanti rilisnya kapan. Nah, di sini ada mod dari ASK FM yaitu XJD SR3 yang menggunakan sepertinya RK8 ya. RK atau RM ya, kayaknya sih RM. Karena kan RK udah ini ya, enggak bisa body XJD. Sementara yang digambar ini adalah body XJD. Ini adalah XJD seri tertinggi yaitu XJD R ya, Ultimate R. Sehingga untuk bagian beberapa part itu ada yang diperbarui lagi, teman-teman. Jadi ada beberapa part yang tentunya baru ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk penampakan unitnya secara keseluruhan itu seperti ini ya. Ini kok cakep banget ya. Berbeda dengan seri Legacy SR3 pada umumnya yang biasanya kan terlihat garang. Nah, kalau ini kelihatannya lebih kalem, teman-teman. Jadi lebih clean gitu ya. Jadi bagus gitu ya. Apalagi dipadukan dengan fog lamp yang menurut saya itu minimalis namun terkesannya itu keren gitu ya. Jadi serasi dengan bodinya ya. Karena bodinya ini kan masih menggunakan selendang E-series ya, yang berbentuk bumerang seperti ini. Tidak seperti yang generasi yang terbaru, E-seriesnya itu udah nggak ada gitu ya. Jadi kayak kelihatan kurang gitu ya dari keluarga E-series gitu ya. Dan untuk bagian lainnya ini sepertinya standar ya. Terdapat toilet di bagian belakang, terus fan, terus ada exhaust juga di bagian atasnya. Ini sepertinya menggunakan AC model Thermo King ya, karena biasanya dari ASK FM itu kalau XJD SR3 atau SR2 itu menggunakan Thermo King untuk AC-nya. Ini adalah seri yang tertinggi karena terdapat nut ultimate ya di bagian samping kanan kirinya, jadi lebih keren banget gitu ya. Terus untuk velgnya di sini menggunakan velg sepertinya ini Ragnar ya, bukan Alcoa, namun ini velgnya aluminium. Jadi ini sepertinya menggunakan velg Ragnar. Untuk bagian samping kanan di sini terdapat handle pintu driver, jadi bisa dibuka ya. Untuk yang lainnya penambahan ini ya, di bagian tengah itu ada legasinya. Ini seperti yang Tronton, namun ini kan Ultimate R ya, jadi berbeda. Dan entah ya, ini apakah nanti updatean dari yang lalu gitu ya. Tapi kalau update sih kelihatannya sih nggak mungkin ya, karena ini kan bodinya agak beda teman-teman. Karena biasanya kalau ciri khas FM itu kalau misal beda bentuk itu biasanya beda lagi ya. Jadi kita tunggu saja apakah nanti ini sell atau sell update, atau mungkin bisa aja free gitu ya, siapa tahu gitu ya. Pokoknya kita tunggu saja informasinya dari ASK FM. Oke. Nah, sekarang di sini ada gambar yang kedua. Ini menunjukkan dari model belakangnya. Dari model belakang ini standar ya. Dari atas itu standar banget ya. Standar dari Legacy SR3. Lalu untuk grill mesinnya ini ada Ultimate R yang tentunya grill mesinnya itu berbeda, jauh lebih banyak gitu ya, buat wadah strobo biasanya.
Jadi untuk Ultimate R itu kalau nggak salah itu sudah satu paket dengan turbo belakang ya, kalau nggak salah itu. Jadi spek parwis banget gitu ya. Nah, karena spek parwis ya, ya semoga aja ini ada varian yang non toilet, karena kan biasanya pariwisata itu tidak ada toiletnya gitu ya. Jadi ya biar terkesan realistis gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak buat digunakan gitu ya. Dan perbedaannya lagi di bagian bawah itu ada lampu bawah ya, atau lampu malam itu biasanya kita menyebutnya. Itu lampu malamnya itu bentuknya itu miring ya, berbeda dengan yang SR3 pada umumnya itu bentuknya adalah kayak berdiri tuh. Jadi ini berbeda ya dengan seri SR3 yang pada umumnya gitu ya. Oke, untuk samping kiri ini saya rasa standar, jadi nggak usah kita review ya. Jadi ya kurang lebih sama gitu ya, sama seperti bodi-bodi pada umumnya. Dan yang saya lebih suka itu adalah misal ini kan spek pariwisata gitu ya, nanti kan toiletnya nggak ada, terus ini bagian fan-nya atau exhaust-nya ini kan mestinya nggak ada gitu ya, jadi lebih clean. Terus untuk bagian kepet belakangnya ini juga nggak ada gitu ya, kepet di bagian stupper, jadi lebih kesannya seperti bus pariwisata fresh from karoseri gitu ya, jadi lebih keren teman-teman. Apalagi kalau ada samping kirinya ini ada logonya Laksana gitu ya, jadi lebih mantap nanti. Ini kan belum ada gitu ya, logo Laksananya itu berada di sebelah kiri kanan ini, di dekatnya lekukan natnya ini ya, jadi seperti itu. Oke, untuk kelanjutan dari informasi mod ini kita tunggu saja ya dari ASFM nanti, apakah sell ataukah updatean atau free atau yang lainnya, kita tunggu saja gitu ya informasi terbaru dari ASFM. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Jano, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam busit mania.